Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Angkatan Udara Amerika Serikat atau US Air Force telah mengerahkan 4 pesawat pembom B-1B Lancer dan sekitar 200 penerbang dari pangkalan di Texas ke pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam. Pasukan Udara Pasifik Amerika atau Pacific Air Force atau PAACAF yang mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom kelas berat itu enggan menjelaskan misi pengerahan tersebut. Namun, transfer pesawat-pesawat supersonik pembawa bom ini terjadi ketika ketegangan Washington dan Beijing semakin memanas di sekitar Laut Cina Selatan. Amerika tidak memiliki klaim atas perairan sengketa di Laut Cina Selatan. Namun, Washington menolak klaim berlebihan Cina di kawasan itu dan menghendaki kebebasan bernavigasi di sana. Pekan lalu, kapal perang dan pesawat Beijing mengusir kapal perang Amerika, USS Perry, keluar dari perairan rantai pulau Paracel di Laut Cina Selatan. Rantai pulau itu jadi sengketa antara Cina dan Vietnam. Namun, sehari kemudian, Washington menerbangkan 2 pesawat pembom B-1B Lancer ke kawasan laut tersebut sebagai jawaban atas pengusiran USS Perry. Pentagon tidak mengungkapkan secara pasti berapa lama 4 pesawat pembom itu diperkirakan akan tetap berada di Guam, wilayah Amerika di Pasifik. Selama ini, pesawat B-1B Lancer berbasis di pangkalan Angkatan Udara Dyess di Texas. Amerika telah menarik sekelompok pesawat pembom strategis B-52 dari Guam pada 17 April, sebelum akhirnya menggantikan posisi B-52 dengan mengerahkan 4 pesawat pembom Lancer. Kepala Manajemen Pasukan Operasi PAACAF, Letnan Kolonel Frank Welton, dalam komentarnya soal pengerahan pesawat Lancer ke Guam, mengklaim bahwa pesawat tersebut mampu membawa Long Range Anti-Ship Missile atau LRASM, atau rudal anti kapal jarak jauh. Memberikan penahanan lanjutan dan kemampuan kontra kapal, katanya, seperti dikutip Sputnik News, Senin 4 Mei 2020. Perwira Amerika itu tidak menyebutkan kapal perang siapa yang akan ditargetkan oleh rudal presisi ini jika terjadi konflik. Carl Suster, mantan Direktur Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik, mengatakan kepada CNN bahwa penyebaran para pesawat pembom itu dirancang untuk menyulitkan asumsi pengambilan keputusan oleh para aktor jahat. Namun, peneliti senior RAND Corporation Timothy Health menyatakan penyebaran pesawat-pesawat pembom di Guam membuat mereka rentan. Seorang perencana di militer Cina bisa dengan mudah merencanakan cara-cara penghancuran pembom itu karena kehadiran mereka yang terkenal atau sudah diketahui, katanya. Pengerahan B-1 ke Guam adalah yang pertama kali sejak 2017, ketika para pembom diterbangkan ke Jepang dan Korea Selatan di tengah ketegangan dengan Korea Utara terkait program nuklir Pyongyang. Diperkenalkan pada pertengahan 1980-an, Rockwell B-1B Lancer awalnya dirancang sebagai pembom berat berkemampuan nuklir. Setelah Perang Dingin, kemampuan nuklirnya dilucuti dan kembali bertugas untuk peran pembom konvensional. Dapat membawa hingga 50.000 pon atau 23.000 kg bom dan rudal pada hardpoint eksternal, atau 34 ton bom dan rudal di misil bay atau bom bay internalnya. Selain LRASM, pesawat ini mampu membawa bom glide AGM-154 Joint Standoff Weapon dan AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile. China belum mengomentari penyebaran B-1B di Guam, tetapi telah mengecam Amerika minggu lalu atas apa yang disebutnya militerisasi Laut Cina Selatan dan perilaku pembuat masalah. Tentara Pembebasan Rakyat Cina akan tetap siaga tinggi dan dengan tegas menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan, serta perdamaian dan kemakmuran kawasan, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Kolonel Wu Xian, pekan lalu, setelah pertemuan antara kapal perang Cina dan Amerika di kawasan sengketa. Tensi mulai meninggi, bersiaplah bagi negara-negara sekitar kawasan yang disengketakan. Sudah siapkah kalian wahai negara-negara ASEAN,